Hey guys, welcome back to Renard YSI Channel. Aku baru aja pulang dari Burger King. Jadi setelah sekian lama gak makan, yang jelas sejak lockdown aku belum ke Burger King kan. Terus tadi waktu lewat, ada Burger King. Kebetulan pas lapar dah, langsung aja mampir ke sana ya. Dan karena bisa dibilang burger itu adalah salah satu makanan favorit aku gitu. Well, spesial banget. Aku kembali ucapkan selamat datang kembali dalam program kita OTC, Our Toys Care, di mana kita akan banyak sekali ngobrol tips dan hal seputar koleksi mainan. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin berpartisipasi dan request topik, boleh langsung follow Instagram aku @trainer_yesaya_ dan langsung di DM topik apa yang ingin dibahas. Nanti aku akan bantu sortir dan siapkan materinya. Kemudian teman-teman boleh stay tune kembali untuk nantinya aku upload di Renard YSI Channel. Nah, spesial banget hari ini aku sudah ambil satu materi, satu topik yang sangat menarik mewakili request kalian. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat bahas gimana cara menyimpan box mainan. Nah, hari ini topiknya cukup berhubungan, yaitu gimana kita bisa menyimpan box mainan kita dengan aman dan terbebas dari rayap. Nah, jadi dalam hal ini buat teman-teman yang simpan kardus atau box mainan kalian, ya namanya menyimpan ya, itu kan nggak mungkin 100% selalu ada dalam pengawasan mata kita, ya kan? Kan nggak mungkin 24 jam kita pantengin box itu di sana, kita selalu mengawasi box itu aman atau nggak, kan nggak mungkin kan ya? Jadi mungkin karena kita simpan di ruang tertentu atau sebagainya. Nah, masalahnya terkadang rayap itu nakal, suka mampir ke tempat-tempat tertentu dan grogotin box-box mainan, kardus mainan, dan itu bahaya banget. Dan tentunya kita sebagai kolektor nggak mau kan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah manajemen gimana caranya kita simpan box itu dengan aman, dengan baik, dan terhindar dari rayap tersebut. Nah, hari ini aku akan bagikan 2 tips yang bisa membantu kita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, tonton iklannya, dan langsung aja kita mulai. Tips nomor 1, masukin box kamu di dalam kontainer. Nah, untuk tips yang pertama ini, lebih capable untuk menyimpan box yang ukurannya nggak terlalu gede ya guys. Jadi misalnya kayak Mark Legends, Bandai SHF, CD Toys, Ban Presto, Figure Zeros, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, untuk kontainer seperti ini, ukurannya macam-macam, bervariasi, ya kan? Mulai dari kecil sampai besar ada, itu juga ada keterangannya kapasitas berapa liter. Jadi teman-teman bisa pilih, bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, ya kan? Jadi kalau memang banyak banget box mainannya, ya disarankan langsung aja pakai kontainer yang gede, yang di atas 30 liter. Atau kalau teman-teman mau yang kecil atau yang sedang dan punya beberapa unit, itu pun juga nggak masalah, ya kan? Nah, jadi teman-teman bisa langsung masukin box-box mainan kalian di dalam sini, ya kan? Dan bisa dikatakan cukup aman menyimpan di dalam kontainer seperti ini karena dia itu materialnya rata-rata dari plastik kan. Jadi kan kita tahu kalau rayap itu nggak mungkin bisa makan plastik. Jadi box kita biarkan tidur cantik di dalam kontainer ini. Nah, nanti setelah teman-teman masukin ke sini, sudah kalian kunci, nanti bisa disimpan kembali. Mau ditaruh mana, teman-teman bisa atur sendiri. Mau ditaruh di atas lemari, atau masukin ke dalam gudang, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman sesuaikan. Yang penting box-boxnya, kardus-kardusnya sudah aman di dalam kontainer. Jadi kita nggak akan kebingungan atau bikin pusing lagi, ya kan? Lanjut, tips nomor 2. Wrap box kamu. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bahas untuk box mainannya ukurannya nggak terlalu besar. Nah, sekarang kita bicara soal yang ukurannya besar. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh boxnya Hot Toys sampai statue. Kalau segede ini, nggak mungkin kan ya kalau kita mau masukin ke dalam kontainer kayak tadi. Jadi, paling aman menurut aku adalah dibungkus pakai plastik wrapping kayak gini. Nah, teman-teman, untuk wrapping plastik ini, roll-rollan kayak gini, itu ukurannya juga bervariasi. Ada yang lebar cuma 30, ada yang 40, ada yang setengah meter, ada yang 70, dan macam-macam. Aku juga kurang hafal. Nah, jadi teman-teman boleh langsung sesuaikan boxnya ukurannya seberapa. Kalau memang boxnya gede-gede, ya ambil aja yang lebar, paling lebar gitu kan, supaya nanti wrappingnya lebih enak, lebih aman, lebih gampang gitu pokoknya. Nah,
untuk wrappingnya gampang banget ya kan, tinggal diputar-putar kayak gini aja. Dan aku nggak sarankan untuk terlalu tebel, jadi nggak perlu diputar sampai berkali-kali. Jadi teman-teman tahu kayak misalkan wrapping koper di airport, ya nggak perlu sampai kayak gitu. Yang penting beberapa kali aja sudah cukup. Dan rapat ya, yang paling penting adalah rapat dan rapi. Jadi itu lebih aman karena boxnya sudah ada di dalam plastik kayak gini. Jadi rayapnya juga nggak mungkin mau makan box ini, ya kan? Nah, dan untuk penggunaan wrapping ini menurut aku bisa dikatakan cukup hemat ya guys. Karena roll-rollan kayak gini tuh minimal panjangnya itu pasti puluhan sampai ratusan meter, ya kan? Jadi let's say ya gimana ya, bisa dibilang kalau beli satu kayak gini itu masih bisa digunakan dalam waktu atau dalam jangka waktu yang cukup panjang lah gitu ya. Jadi nggak boros lah gampangnya, ya kan? Jadi yang penting aman, dan setelah di wrapping kalian bisa simpan kembali, mau ditaruh atas lemari atau teman-teman punya ruangan khusus atau gudang, silahkan langsung disimpan di sana ya. Nah, jadi itu tadi, pertama bisa dimasukin ke kontainer, kedua bisa disimpan atau dibungkus pakai wrapping kayak gini. Nah, mau yang mana? Mau pakai yang mana? Mau coba yang mana? Jawabannya adalah terserah teman-teman. Boleh teman-teman pilih salah satu, boleh juga teman-teman kombinasikan, ya kan? Atur aja sesuai kebutuhan dan keperluan kalian di rumah, ya kan? Jadi kalau mau disimpan di kontainer, ya langsung dimasukin. Teman-teman bisa tentukan ukuran kontainer yang pas dan sesuai kebutuhan teman-teman. Kalau mau di wrapping karena boxnya gede-gede gitu kan, bisa pakai wrapping ini. Kalian bisa cari ukuran mana yang cocok dan mudah untuk bungkus box-box itu. Nah guys, kalau misalkan ada yang berpikir, kok masa mau simpen kardus aja harus spend money sih, harus beli kontainer, harus beli box, harus beli plastik dan susah-susah wrapping dan lain sebagainya. Sebetulnya wajar aja, tapi coba deh, coba dipertimbangkan dengan resiko yang kemungkinan bisa terjadi di waktu yang akan datang. Misalkan kita nih sudah bersikeras pokoknya nggak mau pakai kontainer, nggak pakai box-boxan, nggak pakai acara wrapping, dan kita pokoknya simpan gitu aja di gudang atau di atas lemari. And someday ketika kita mau cek kardus itu, kita mau ambil kardus itu, kita dapetin sudah dirayapin ya, sudah habis dimakan rayap. Gimana? Siapa yang dirugikan? Menurut aku itu jauh lebih mengecewakan, jauh lebih merugikan. Karena ya kembali lagi, boxnya sudah susah-susah kita simpen ya kan, kita amankan, ternyata ujung-ujungnya dihabisin sama rayap. Nah, coba kalau misalkan kita mau coba prevent ya, kita mau mencegah dengan apapun caranya, misalkan kayak dua tips tadi, mungkin kita harus spend money di depan. Tapi setelah kita simpan, itu akan bikin kita lebih tenang guys. Dan bisa dikatakan lebih panjang umurnya, bisa bertahun-tahun. Nah, jadi kan itu tidak akan merugikan kita. Toh misalkan kita mau ambil, kita mau buka kembali, kan nggak sulit kan, tinggal dibuka kontainernya, sudah tutup kunci lagi, misalkan wrapping dibongkar lagi kan bisa. Misalkan nanti mau diganti ya tinggal ambil wrapping lagi dibungkus ulang, kan sebetulnya nggak sulit gitu kan. Jadi menurutku sekali lagi guys ya, coba dipertimbangkan antara mungkin dalam hal ini spend money dengan resiko yang mungkin aja terjadi. Coba dipertimbangkan lagi. Karena jangan sampai lupa, kalau walaupun ini hanya kardus ya, hanya packaging mainan kita, itu tetap ada harganya. So, kita sebagai kolektor mainan, sebisa mungkin kita selalu berusaha dan berupaya untuk keep, untuk jaga box-box kardus mainan kita dengan baik dan dengan aman. Gitu guys ya. Well, gitu dulu buat video kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton. Thank you buat teman-teman yang sudah support dan berpartisipasi. Kiranya program ini boleh menjadi informasi, hiburan, dan wawasan yang bermanfaat untuk kita semua. Well, sampai jumpa di video berikutnya. Aku Renardi, saya pamit undur diri. Tuhan memberkati dan salam menenun memberikan home di hati kita.